ekonomi masih kukuh. Ni orang yang kena buang kerja dah 10,000. Jawab menteri MIC ni, tak ada. Itu orang-orang buang kerja itu hanya beberapa ribu saja. Itu kenyataan dari pembangkang tidak betul. Kita tanya, mana kamu tahu angka ini? Itu angka yang mereka sudah lapor kepada kita. Jadi kalau saudara kena buang kerja 30,000 balik 2 bulan yang lalu dari Singapura, tak lapor pejabat boroh, dia kira tak, bukan buang kerja, itu balik cuti. Rakyat hilang kerja, dia tidak tahu. Nafi. Ini masalah yang kita hadapi berdepan dengan kerajaan sekarang. Perak dirampas oleh UMNO dengan kasar dan ganas. Datuk Seri Nizam dihina, diaibkan. Setengah jam suruh letak jawatan pejabat dia telah ditutup. Saya masih di rumah dia, saya rasa lah. Sebab saya satu hari semua kena angkut keluar. 98 dulu. Api air pun kena potong. Saya ingat tak apalah dulu, 10-11 tahun dulu. Ulang lagi. Apa punya jenis manusia dan politik? Kita orang Melayu mengaku diri kita Islam. Tapi kita tak peduli langsung tentang prinsip keadilan. Dan Saudara Mak Sabu sebut tadi, tak peduli rasuah. Tak apa. Hilang PKFZ 12 bilion. Berapa? 12 bilion. Runtuh stadium. Berapa? 400 juta. Tak ada apa. Tak ada langsung kesan. Sudah tahu 400 juta itu dibahagikan kepada petani-petani Selangor. Peladang-peladang dan nelayan Selangor. Hidup dia bertahun lebih aman. Tetapi kerana dirompak oleh orang-orang ini, tak ada kesan. Beli dua kapal selam, ambil 500 juta. Itu komisen, tak apa, tak ada salah. Polis ambil RM50, itu corruption. Kalau menteri ambil 500 juta, itu komisen. Komisen halal, corruption haram. Sudah, apa yang dijawab oleh menteri dalam negeri menunjukkan mereka langsung tidak peduli tentang sentimen rakyat. Yang dia tahu amaran. Ya, kita ada ketua polis negara yang cekap. Cekap apa? Tidak lebih sebagai perkakas orang yang rasuah untuk menindas hak rakyat. Saya tak salahkan polis yang ramai yang menjalankan tugas mereka dengan baik. Tapi kena ingat, satu dua pemimpin yang buat rosak imej polis, habis. Satu dunia bincang tentang keadaan negara kita. Kita merdeka. Apa arti merdeka? Kembalikan maruah kita. Kita bebas. Kita yang tentukan masa depan kita. Merdeka dengan tenaga dan dukungan orang Melayu, disokong oleh orang Cina dan India, Dayak dan Iban, dan Kadazan, Bidayuh dan Dusun. Untuk apa kita merdeka? Untuk sombong? Ganti Mak Saleh orang putih Bersh kepada Melayu? Kepada Melayu boleh rampas? Saudara Mak Sabu bagi contoh tentang bangunan. Tetapi saudara, penjajah itu tetap penjajah. Tapi sekurang-kurangnya ada prosedur dan order. Dia rangkut kekayaan negara ini, dia bawa balik ke England. Tapi dia bukan cara rasuah. Dia jaga negeri dia. Raffles angkut harta khazanah Melayu satu kapal, bawa balik nak serah kepada Queen of England. Kita bawa satu kapal menteka darah untuk diri perut sendiri. Ini beza dia, saudara. Sebab itu saya katakan, kita merdeka bukan nak ganti orang Melayu menggantikan orang Inggeris. Kita nak orang Melayu yang ikhlas, yang pikul amanah membela nasib rakyat. Saudara, masa kita merdeka, PKFZ 10 bilion. Saudara ingat, isu ini dah 2 tahun kita bangkitkan. Dilenyapkan, dilupakan. Sekarang dihebohkan sedikit-sedikit. Itu soal ekonomi. Bagaimana nak maju? Uang tak cukup. Harga barang naik, harga minyak nak naik lagi. Belanja buat stadium hancur 400 juta ringgit. Buat sekolah harga 40 juta jadi 45 juta. Buat pelabuhan, tanah orang miskin diambil, diperkayakan 2-3 kad orang. Ada laporan yang melibatkan menteri-menteri dan pemimpin UMNO. Bukan saya kata, baca laporan.
Ling Leong Sik, Chan Kong Choi, Bendahari UMNO dulu Azim, pemimpin UMNO Selangor, semua terlibat. Mana dia siasatan? Sudah, kita boleh diam begitu saja. Oleh kerana kita bising, tangkap. Saya masuk Karpasi, Kitsia, Mak Sabu tak berapa belah kes kamu tak habis. Pergi balik, pergi balik. Ni apa? Sistem undang apa? Berhujah di parlimen dia tidak ada hujah. Kita kata lah apa pun, dia diam, dia jawab, dia balik. Saudara, tak ada perubahan dalam sistem sekarang. Itu saya sebut tentang Rasul. Badan kehakiman. Dan ada orang kata, Anwar apa cakap banyak, buat apa cerita pada orang. Ini bukan trial by media. Media mana yang lapor kita? Dia kena serah pada mahkamah. Mahkamah mana? Sudah ingat? Korek, korek, korek. Dikeling dah? Lupa? Orang UMNO, pemimpin UMNO ni dia fikir kita lupa. Apa makna dia? Dalam laporan itu disebut siapa? Vicky Lingam. Bercakap dengan siapa? Ketua Hakim Negara. Seorang Hindu, Vicky Lingam. Seorang lagi Ketua Hakim Negara. Tun Ahmad Fairuz. Tun! Anugerah tertinggi negara. Apa mereka bicarakan? Pakat. Hakim baik, tolak. Hakim yang boleh beli, boleh pakai, boleh paksa, boleh arah, naik pangkat. Berapa keputusan mahkamah, kita tentukan. Dan itu didengar video itu. Termasuk apa yang disebut di Anwar case. Case Anwar dalam fikir Lingam itu masih ada. Kita tentukan dalam case Anwar. Sudah, itu apa tidak akan dia. Saya dah masuk jail 6 tahun dah. Buat macam mana pun tak boleh tukar penderaan yang berlaku kepada saya. Tetapi saya bukan mahu tuntut untuk saya. Saya nak negara ini menjadi negara hukum. Rakyat dapat menyaksikan saudara salah atau salah, dibawa mahkamah, saudara boleh lawan. Saudara percaya hakim itu hakim yang bebas. Ini yang penting. Bila saya keluarkan cerita hakim bikin Lingam tip, apa yang pemimpin UMNO sebut? Anwar ni memang kerja dia. Buat kacau. Pembohong. Tak betul. Akhirnya apa berlaku? Buat Suruhanjaya. Sebab apa boleh berlaku begitu? Kerana rakyat tergedah. Saudara-saudari macam ini datang dengar. Dan kemudian orang mula bercakap. Dan kerajaan mula bimbang. Kemudian satu dunia orang bicarakan soal Vicky Lingam tip. Kerajaan terpaksa wujudkan Suruhanjaya. Suruhanjaya bagi recommendation. Siasat sudah siasat. Ambil tindakan kepada orang yang bersalah ini. Sampai hari ini tindakan tidak diambil. Sudah, badan kehakiman kita belum menyaksikan perubahan yang dikenaki. Sebab itu keputusan mengenai Perak oleh Mahkamah Rayuan betul atau tidak masih menjadi pertanyaan di kalangan rakyat. Kalau keputusan itu berdasarkan hukum atau arahan, masih dipertikaikan oleh rakyat. Kerana rekod badan kehakiman kita belum lagi bersih. Saudara, merdeka 51 tahun. Saya nak tanya saudara-saudari, abang, adik, anak-anak di kalanganmu yang muda, apa yang kita nak? 51 tahun merdeka, tak malu kita? Tidak ada maruahkah kita? Dianggap macam orang dijajah. Media baca apa yang kami nak tentukan, baca. Hakim tentukan bagaimana orang yang perintah tentukan. Polis bertindak kepada orang yang dia arah untuk bertindak. Badan Pencegah Rasuah, SPRM, ambil tindakan cekap cepat kepada pemimpin-pemimpin pembangkang. Kes Tansi Khalid, lembu cepat ditangkap dalam lembu. Kes Hertoyo, cuti di Disney World, 1.6 juta sampai saat ini. Diam, keluh membisu. Ni apa lagi? Orang Selangor ni bodoh semua ke? Dia boleh dianggap begitu rupa. Kali ini saya kata kuasa, absolute power, corrupt, absolute. Tak peduli langsung. Ini sudah apa yang kita bawa dalam Pakatan Melayu ini dia. Dosa dibangkitlah seorang datangnya itu ini. Saya kata tak ada masalah. Dalam PAH boleh selesai lah. Tapi Pakatan Rakyat ini bawa agenda. Bincang dengan UMNO. Hari-hari dalam parlimen saya bincang dengan UMNO. Tapi saya nak tanya,
Badan kehakiman nak tukar jadi bebas ke tidak? Tak jawab. Badan pencegah rasuah SPRM Suruhanjaya nak jadi badan bebas yang bertindak kepada orang yang rasuah atau tidak? Media nak memperbodohkan rakyat atau tidak? Atau bebas media? Rasuah nak dibangkeras atau tidak? Kalau macam ini yang ada sekarang, saya dan Pakatan Rakyat tak mungkin akan bekerjasama dengan UMNO. Kerana UMNO pertahankan dasar yang zalim ini.